Makan apa aja di The Alana Hotel? Hari ini aku ada rapat di The Alana Hotel. Ini suasana rapat di Alana. Dan ini dia coffee break-nya. Ini ada yang manis-manis dan yang gurih-gurih. Ini ada somai, tahu bakso, telur rebus. Masih banyak banget. Tapi aku tadi ambil risol sama tahu bakso sama kalau nggak salah tadi tuh otak-otak. Aku makan dulu. Sambil makan tapi masih tetap bisa kerja. Yang penting kerjaan kelar, perut kenyang. Ini aku makan otak-otaknya. Rasanya itu enak. Aku pakein saus sambal, tambah enak lagi. Ini aku juga tadi ambil risol. Risolnya isinya ayam. Ini enak banget. Masih tetap dengan mode kerja sambil makan. Rapat di The Alana ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini tadi aku ngambil sausnya kebanyakan dan ternyata itu pedes banget. Setelah makan yang gurih-gurih, ini lanjut aku makan yang manis-manis. Tapi ini aku kasih jeda ya, gak langsung makan semuanya. Jadi cuci mulut gitu. Ini tadi aku ambil semangka, bolen, sama melon. Tapi ya seperti biasa sambil ngobrol. Ini aku makan bolennya. Ini bolennya enak sih, tapi ada bolen yang lebih enak lagi. Namanya Gading Bolen. Itu aku udah langganan lama banget. Dan semua orang suka Gading Bolen seisi rumah. Karena kerjaannya makan, minum, duduk, kerja. Jadi pipis-pipis terus. Ini setelah selesai kerja kita break, istirahat, kita mau makan siang. Ini menunya tuh ternyata Nusantara banget. Ini aku suka banget. Ini ada sop sanur, sop ayam sanur gitu. Asli ini tuh seger banget. Ini kita mau makan. Ini kita berempat aja di satu meja. Ada lemonnya lagi nggak? Aku mau makan, cuman dibakar kan ada ininya kan?
makan. Ini udah pada makan sih. Mau ya? Makan yang hangat-hangat udah, selanjutnya kita makan main course-nya. Kalau urapnya Lombok sama ini Bali sama tempe sama toh ini tuh sebenarnya bumbunya sama enggak? Beda, Mbak. Isinya beda. Mak salah kok. Salahnya yang kita urap bukan dari kan. Jangan lebih banyak lagi. Jawab gue. Waktu menahilin aku datang. Ini Bali banget. Ayo, sama sih Lombok juga kayak gini. Ini sate, kalau di Lombok namanya sate pusuk. Ininya tinggal dikit dong, Mbak. Sana. Enggak mau, udah. Enggak tertarik sama daging. Emang gitu, Mbak. Di Lombok juga gitu satenya. Apa-apa harus pakai kelapa. Sate belut pakai kelapa. Emang sama ini dong, kulit ya. Enak, Mbak. Enggak enak tuh yang ini, maaf. Ya, makanya aku mau lupa. Ini sebelah sana tak kirain kosong. Aku baru menyadari kamu mau ambil apa? Minum. Sama apa? Roti-roti kamu gak mau ambil apa? Gak mau. Banyak mau ambil. Kamu tapi yang coklat-coklat kok coklat, yang warna-warna gak dulu ya? Iya. Empul ya? Apa? Empul ya? Aku gak mau empul. Jadi yang biaya apa itu soalnya beliau tuh aku tertarik sama ini ketan hitamnya. Gak apalah. Enak. Super banget. Ini yang hijau. Apa? Aku suka yang orange. Manisnya enggak? Dia enggak manis. Emang aku pulang. Dia di yang hutan. Emang manis manis sana sih. Besoknya lebih. Terus yang orange. Nggak ada kukunya masuk di es batu. Ada kolang kalingnya. Pengen tapi kayaknya nggak kuat deh kudu-kudu makan kayak gitu. Coffee break-nya. Kita sudah selesai makan siang, kita langsung ke ruangan untuk sesi selanjutnya. Setelah kita kerja, ternyata ada coffee break-nya juga. Ini aku cari yang manis-manis dan yang gurih-gurih. Ini aku ambil kebab. Ini aku makan satu dulu. Kebabnya itu ternyata enak banget. Makan tapi tangan tetap sambil kerja juga ya. Mulut kerja biar kenyang dan tangan juga tetap kerja. Aku
kan misalnya. Biasanya kayak gak terasa ini udah jam 5. Ini kita siap-siap mau pulang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Next kita makan di hotel mana lagi ya?